bom lampau dan cuai. Ahli sunnah duduk tengah-tengah. Kita tak suka mengkafirkan orang. Bahkan kita nak kalau boleh semua orang masuk syurga lah tu. Kalau orang ni buat maksiat, kita, mazhab kita, ahli sunnah, kita kata dia berdosa kepada Allah Ta'ala. Dan kalau dia mati, urusan kepada Allah. Jika Allah nak ampun, dia boleh ampun. Dan jika Allah nak azab, boleh azab. Kalau dia azab, tak kekal pula tu dalam neraka. Itu ahli sunnah. So, sentiasa nakkan supaya orang semua masuk syurga lah. Itu ahli sunnah. keliru. Enam, keliru. Keliru. Dia buat itu, dia sangka benda tu betul. Dan dia sangka ianya tidaklah membatalkan akidah. Dia keliru. So, hari ini juga adalah suatu mawani', satu halangan mani' untuk kita hukum dia itu kafir. Jadi, itu perkara yang mesti kita ambil perhatian tentang masalah kaedah ni. So, bila tahu hukum kafir, itu kepada amalan, tidak kepada orangnya. Bid'ah juga begitu. Fasik juga begitu. Jadi, bila kita tahu demikian, maka tak adalah kita senang-senang mengkafir orang. Tidaklah kita senang-senang membidahkan orang. Tidaklah senang-senang memfasikkan orang. So, ini ahli sunnah wal jamaah. Bahkan kerja ni biarlah para ulama yang buat. Kerja ni kerja ulama, bukan kerja orang awam. So, kerja orang awam, jangan duk sibuk membidahkan tuan badan. Jangan duk sibuk mengkafir orang dan sebagainya. Termasuk dalam